vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari Rabu ini, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Rabu pagi 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mendapat suntikan kedua vaksin COVID-19 Sinovac di Istana Merdeka, Jakarta. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang baik, kita diajar Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh, jangan sampai kita tidak menjadi berkat buat sesama kita. Kalau kita ingin menjadi berkat buat sesama kita, kita harus melindungi sesama kita, kita jangan sampai menjadi sumber penularan. Untuk itu, kita harus ikut vaksinasi supaya diri kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga kita, dan lingkungan kerja kita, lingkungan kantor kita, lingkungan sekitar kita dan tetangga kita. Kita tidak boleh membahayakan mereka, ya. Karena itu kita perlu ikut vaksinasi. Kita juga membantu program pemerintah yang sudah membanting tulang setengah mati untuk melindungi rakyat Indonesia. Kita harus membantu supaya terjadi kekebalan pada masyarakat minimal 70% dari total penduduk, ya. Karena itu saudara-saudara, mari kita jadi berkat. Mari kita tunjukkan kasih dalam perbuatan, iman di dalam perbuatan, yaitu menjadikan diri kita tidak menjadi agen penularan penyakit COVID dengan cara divaksinasi, sehingga diri kita menjadi kebal terhadap penyakit COVID, ataupun kalaupun ada yang terkena tidak akan menjadi berat penyakitnya. Begitu saudara-saudara, jadi sekali lagi jangan lupa ikut vaksinasi gratis dari pemerintah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Saya siap vaksin. Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Satu minggu itu cepat sekali ya, sekarang sudah hari Minggu lagi. Itu artinya, saya kembali untuk membawakan beberapa informasi yang oke untuk Anda. Tanggal 7 April 2020, saya mengalami kejadian yang luar biasa. Keringat dingin, kesakitan, seperti tidak sadar. Wah, ini terjadi suatu henti jantung. Dan biasanya orang-orang yang dengan henti jantung seperti ini tidak tertolong. Aduh, ini suami saya ini bakal kemana? Wah, sudah henti jantungnya, terus sudah berhenti, mau diapain lagi? Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, tidak seperti yang manusia kira, Tuhan yang melakukan mujizat sehingga bisa tertolong sampai detik itu, dan luar biasa kuasa Tuhan. Ngomong-ngomong, saat ini mempelai Kristus bisa memperoleh ringkasan khotbah, renungan harian, dan bahan webinar yang bisa Anda akses melalui sosial media Gereja Betani Salatiga. Tersedia juga dalam versi cetak dan disiarkan melalui Radio Betani 107.7 FM. Semoga apa yang disediakan semakin memperlengkapi kerohanian kita semua. Mempelai Kristus, QR Code dari Gereja Betani Salatiga mengalami pembaharuan dan Anda dapat screenshot gambar QR Code ini yang dapat digunakan untuk memberikan persembahan via mBanking BCA.
Kami juga mengingatkan bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kami mengadakan acara baptisan air yang dilayani setiap hari Minggu jam 10 pagi. Daftarkan diri Anda melalui Bapak Darmono Ari di ruang sekretariat gereja dengan membawa pas foto 4x6 2 lembar, fotokopi KTP, dan bersedia mengisi formulir pendaftaran. Kami nantikan Anda untuk dibaptis di Gereja Betani Salatiga, tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Halo Sobat Generation of Eros terkasih, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. JNE mengajak teman-teman untuk join dalam acara Valentine's Day yang akan diadakan hari Kamis 18 Februari 2021 jam 6 sore melalui live Instagram at JNE Community. Tentunya kita bakal seru-seruan dan ngobrol bareng. So, set up your alarm dan ajak teman-teman lainnya. Dan jangan lewatkan special giveaway buat kamu semua. Sampai ketemu di 18 Februari ya guys. Stay safe dan stay healthy. God bless you. Generation of Eros, faster. Satu lagi info untuk Anda, hari Jumat 12 Februari 2021 sudah Imlek. Selalu ada tradisi yang digelar untuk memeriahkan perayaan ini. Tapi apakah tradisi yang masih dipertahankan ini Alkitabiah? Ikutilah webinar Teologi Kehidupan yang akan membahas hal ini di hari Kamis 11 Februari 2021 jam 6:30 malam melalui aplikasi Zoom. Bapak Pendeta Bambang Henggi akan menjadi narasumber dan dimoderatori oleh Bapak Joni Purwoto. Untuk info dan pendaftaran, silakan menghubungi Bapak Joni Purwoto di 0857-4163-5610 atau Saudari Debbie di 0856-9722-2222. Demikian Mempelai Kristus, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Semoga semuanya bermanfaat. Selamat hari Minggu dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Stay safe and stay healthy. Tetap gunakan masker kemanapun Anda berada. Shalom Mempelai Kristus, dimanapun Anda berada. Walaupun kita hari ini tidak bisa berkumpul bersama dalam satu gedung, tetapi kami tetap mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, terkasih semua yang ada di rumah untuk bersama-sama mengambil bagian bersatu hati, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama dengan segenap hati kita akan deklarasikan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Mari sama-sama kita bacakan. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mari bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa terkasih, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa kerinduan kami, membawa hati kami kepada-Mu. Bapa, biarlah kasih-Mu semakin Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Nyatakan pula kerinduan-Mu pada kami Tuhan, kehendak-Mu semakin jadi atas hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami ingin menyampaikan bahwa karya-Mu selalu membuat kami terkagum-kagum dan tidak sedikit pun kami ingin jauh dari Engkau. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Oh. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya. Lord, You more than anything. You more than good. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Katakan, Lord, You are more than anything.
more than anything. Dialah segalanya. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let go. Oh, 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 oh. Mari sepenuh hati kita katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. You're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Mari utarakan setiap isi hati kita di hadapan Tuhan. Mari katakan kata-kata cinta kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Oh, Kau segalanya bagi kami. Lebih dari permata, lebih dari emas, lebih dari segalanya, Kau sungguh berharga, berharga bagi kami, sehingga kami tak akan menukarnya dengan apapun. Kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh rasa cinta kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Tinggal dalam kediaman-Mu. Mati hati.
hatiku, oh Yesusku, Yesusku. Engkau suci, Engkau mulia. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami kan terus mengikut Engkau, Tuhan. Ya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, ya Yesus, ya. Makan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, Tuhan, dan Kau dekat. Kami percaya, Tuhan. Makan seluruh kesetiaan pengabdian kami, Tuhan, tak bisa membalas kesetiaan Kau, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah Engkau pikirkan tentangku, tak tersalah. Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Tersalami
katakan sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah, kau sungguh besar, kau mulia, engkau agung, kau suci. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita lulukan Dia. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Allah kita yang luar biasa, Dia adalah Allah kita yang besar, Dia mulia. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, sungguh Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami mau buka hari ini Tuhan hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja atas hidup kami, untuk kami mendengarkan firman. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan dan sanggup mengubahkan hati kami menjadi seperti yang Kau mau. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di rumah-rumah. Apa kabar? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Baik jiwa, tubuh, bahkan roh saudara. Amin. Dan biarlah kesempatan hari ini kita mau beribadah di bulan yang baru, bulan Februari. Saudara, kita punya satu tema yang baru, yaitu Marriage Encounter, perjumpaan dalam pernikahan, perjumpaan ilahi dalam pernikahan. Saudara, kita tahu bahwa ide pernikahan sepenuhnya datang dari Tuhan sendiri, bukan daripada manusia. Manusianya menjalankan apa yang menjadi ide Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan memiliki ide. Baiklah kita menjadikan
manusia yang memiliki rupa dan gambar kita, yaitu manusia pria dan wanita, dijadikanlah mereka dan kemudian dipersatukan dalam satu pernikahan. Saudara, sungguh indah kalau ide pernikahan itu datangnya dari sorga, dari hati Bapa, dari pikiran Bapa, dan kita boleh dipercaya untuk mengerjakannya di bumi ini. Memang tentu tidak mudah penciptaannya di sorga, di dalam pikiran Allah, kehendak Allah yang sempurna. Sementara kita yang melaksanakan, kita punya banyak keterbatasan. Oleh karena itu tentu saudara, kesempatan yang baik selama kita bisa membangun satu kehidupan keluarga atau pernikahan adalah kesempatan untuk kita terus boleh belajar mengembangkan diri kita sehingga rupa gambar Allah bisa menjadi suatu yang diwujud nyatakan dalam hidup kita. Saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dan 32 mengatakan jelas kepada kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia itu besar, atau rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Luar biasa, pernikahan itu menggambarkan juga bagaimana hubungan Kristus dan jemaatnya, saudara. Satu hal yang sangat sepertinya gak masuk akal, tapi inilah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan terus dalam satu pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekedar satu lembaga formalitas. Pernikahan bukan hanya sekedar kita ingin menjalin satu relasi yang lebih dekat dengan orang yang kita cintai. Tetapi ada sesuatu yang sangat spesial, yaitu satu perjumpaan, ya, satu persatuan antara pria wanita dan kemudian bahkan dengan Tuhan sendiri. Saya mau bacakan buat kita Hosea pasal yang ke-2, saudara. Hosea pasal yang ke-2 ayat yang ke-18 dan 19. Hosea 2, 18 dan 19. Dikatakan demikian. Ini ungkapan hati Tuhan sendiri. Aku Tuhan akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau ini lahir dari hati Allah, dari kerinduan Allah, Tuhan akan mengupayakan dengan seluruh kekuatannya supaya apa yang diinginkan, yang dikehendaki ini tergenapi atas hidup saudara dan saya. Sehingga tidak heran, saudara, kalau kita mengenal bahwa kita sebagai anak-anaknya atau kita sebagai orang percaya, orang yang ditebus, kita bukan lagi disebut sebagai hamba, bukan lagi juga sebagai anak, bukan lagi sebagai sahabat, tetapi juga sebagai mempelai Kristus. Saudara, pernikahan adalah sesuatu yang begitu sentral dalam rencana-rencana yang besar daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, Yesus mati buat kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Ya, Yesus mati buat kita supaya kita diperdamaikan lagi dengan Bapa. Ya, kita diselamatkan, Yesus mati buat kita supaya kita selamat boleh menerima surga. Tetapi saya percaya ada satu rencana yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita supaya kita dipersatukan, kita mengalami satu perjumpaan ilahi dalam kesatuan yang utuh, yang sempurna. Sungguh dahsyat. Pernikahan adalah satu permulaan, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, tapi sekaligus mengenal sesama dengan lebih baik. Saudara, dalam bahasa Yahudi, saudara, bahasa Ibrani,
kita bisa mengenal ada beberapa kata istilah kasih, ya. Di dalam juga bahasa Indonesia kita kenal ada kata-kata kasih, ada cinta, ada kasih sayang dan seterusnya. Tapi bahasa Inggris cuma mungkin hanya satu kata love, to love, saudara. Luar biasa, setiap bahasa tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya mau, selama hari kita melihat bagaimana supaya perjumpaan ilahi dalam keluarga kita bisa dibangun dan mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga akhirnya kita bisa mengalami satu atau kerinduan lebih lagi untuk mengalami satu perjumpaan dengan pencipta daripada pernikahan itu. Saudara, secara singkat aja dalam bahasa Indonesia dipilahkan antara kasih dan cinta. Dalam bahasa Inggris sama, love, to love, saudara. Tapi bahasa Indonesia berbeda. Ini juga dalam bahasa Indonesia mungkin juga agak sedikit tidak bisa dipisahkan sama sekali. Tapi kita bisa rasakan, saudara, perbedaan antara dua suku kata itu. Dua perkataan atau dua suku kata ini, kasih dan cinta. Kalau orang pacaran biasanya lebih banyak bicara soal cinta. Aku cinta kamu, aku juga cinta kamu. Tapi dengan orang tua atau dengan Tuhan khususnya kita bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Itu lebih familiar, lebih lazim. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa dasar dari pernikahan adalah kasih Kristus, bukan cinta Kristus. Kasih Kristus, saudara, ya. Nah saudara, saya coba mau pilahkan aja, kebetulan Februari ini kan bulan kasih sayang katanya, ya. Ada Valentine, ya. Tapi lebih Valentine bicara mengenai cinta barangkali, saudara, ya. Cinta diri, cinta dengan pasangan hidup mungkin, ya. Dengan wujudnya memberikan coklat misalnya, saudara, ya. Atau yang lain. Tapi kasih itu rasanya ada satu level yang lebih tinggi, saudara. Lebih yang khusus, saudara. Nah, saudara, cinta biasanya ada syaratnya. Aku cinta kamu karena kamu cantik, karena kamu baik sama aku. Aku cinta kamu karena kamu perhatian sama saya. Jadi ada persyaratannya, saudara. Sementara kasih itu tidak bersyarat. Sekalipun engkau mungkin apa, engkau itu kurang cantik, ya misalnya, atau tidak cantik sama sekali, tidak ganteng, tapi aku merasakan aku mengasihi engkau, orang tuamu mengasihi engkau, sekalipun mungkin engkau mungkin tidak sepandai anak yang lain, tapi aku sebagai orang tua aku mengasihi engkau, ya. Nah jadi itu saya bisa rasakan, ya, ada sesuatu yang berbeda. Makanya Alkitab mengatakan juga, kalau engkau mencintai orang yang mencintai engkau, apa lebihnya daripada orang-orang dunia? Tapi kasih itu lebih daripada itu. Sekalipun aku disakiti, katakanlah, saudara, aku tetap mau mengasihi engkau. Sekalipun aku harus mungkin mengalami satu kekecewaan, penderitaan, kesulitan, tantangan yang begitu berat, aku tetap mau mengasihi engkau. Apapun situasinya, unconditional, tidak bersyarat, itulah kasih agape, ya. Jadi saudara, kita lihat pernikahan dasarnya bukan cinta saja. Cinta itu bisa segera berlalu saat syarat-syarat yang kita tetapkan tidak berlaku. Kita bisa berubah pikiran. Tapi pada saat kita mengasihi seseorang, kita akan memiliki satu prinsip, sekalipun, walaupun tidak seperti apa yang aku harapkan, aku sudah mengambil keputusan untuk mengasihi engkau. Itu kasih Allah, agape. Yang kedua, saudara, kas cinta seringkali lebih fokus kepada mencari kesenangan bagi dirinya. Aku cinta kamu karena kamu bisa membahagiakan aku. Aku cinta kamu karena engkau bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan hatiku. Jadi cinta
lebih kepada mencari kesenangan buat diri kita, saudara. Selama kesenangan itu kita peroleh dari seseorang, kita bisa mengatakan, aku cinta kamu. Kamu luar biasa, kamu baik. Aku cinta kamu. Saudara, tapi kasih bicara sesuatu yang berbeda. Kasih justru ingin menciptakan kesenangan buat pasangan kita atau orang lain, saudara. Yang mungkin kita gak terlalu menyenangkan, tetapi kasih itu akan berusaha mencari jalannya untuk menciptakan satu suasana kebahagiaan, kesenangan. Bukan bagi diri kita saja, tetapi bagi orang lain. Dan yang menjadi fokusnya adalah terutama orang lain bisa bahagia. Beda ya, saudara ya. Nah, disitulah dasar untuk kita membangun satu pernikahan. Kalau kita masih membangun satu cinta atau relasi kita hanya sekedar, ya aku, kenapa kamu mau sama dia, cinta sama dia, ya aku seneng, aku bahagia banget, ya dalam arti kata kita hanya memikirkan kesukaan kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, dan kita menemukan dari cinta yang dibangun dengan pasangan kita, itu dasar yang sangat rapuh, saudara. Karena pada saat pasangan kita tidak bisa memberikan apa yang kita senangi lagi, kita akan mulai berubah. Kita mulai merasa dia gak cinta lagi sama aku. Dan cinta kita kepada dia akhirnya juga mulai berubah, saudara. Tapi kasih, saudara, apapun situasinya, justru semakin sulit situasinya, semakin kita merasakan ada sesuatu persoalan, kita justru ingin mengutamakan kesenangan, kebahagiaan, dan menciptakan suasana atau hal-hal yang baik untuk dia bisa mengalami sukacita dan kesenangan, kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara, mari kita coba refleksikan diri. Apakah yang sudah kita bangun selama ini, cinta atau kasih dengan pasangan hidup kita atau dengan orang-orang di sekitar kita? Yang ketiga adalah kasih itu memberi, ya, rela berkorban. Tapi cinta biasanya menuntut, saudara. Biasa ada kata-kata begini, aku ini sudah begini mencintai kamu, aku sudah berkorban buat kamu, aku sudah begini, apa balasannya? Menuntut, saudara. Artinya ada pamrih. Semua yang diberikan ada harganya yang harus kita terima kembali. Kalau kita nggak terima, kita akan mulai merasa, ah, orang itu tidak sungguh-sungguh mencintai aku. Orang itu tidak sungguh-sungguh memperhatikan aku. Nah, saudara, memberi. Kasih itu selalu memberi. Kasih definisinya adalah to give. Memberi, saudara, bukan mengambil. Memberi sesuatu apa saja, sukacita, damai sejahtera, memberi, termasuk memberi penghidupan, ya, buat orang yang kita cintai. Memberikan hidup kita, saudara. Seluruh cerilah kita berikan. Tanpa memikir apa yang aku bisa peroleh daripada seluruh juri lelahku. Demikian juga kasih Kristus kepada kita. Dia memberi, hanya memberi, bahkan memberi seluruh hidupnya. Setelah kalau seorang raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini, dia mau memberikan hidupnya bagi kita. Kita akan bertanya, siapa aku? Tuhan, kau begitu menghargai. Siapa aku? Engkau begitu mengasihi aku. Itulah ungkapan-ungkapan pemazmur. Who I am, siapa aku, begitu berharganya hidupku ternyata di pemandanganmu. Karena engkau mengasihi aku dengan kasih yang selalu memberi, tidak ada tuntutan sama sekali. Saat Yesus ada di kayu salib, Yesus tidak pernah menuntut sesuatu. Aku sudah berkorban bagi kamu, kenapa kamu gak mau percaya sama aku? Gak ada kata-kata seperti itu. Tapi kata-katanya adalah, Bapa, ampuni mereka. Sekalipun orang yang dikasih ini sedang menganiaya dia. Berusaha untuk melakukan hal yang sangat jahat, membunuh dia. Tapi dia tetap menjadi pembela bagi orang yang telah menganiaya itu. Ini kasih, ini kekristenan, ini kasih Kristus. Jadi setelah mari pasangan-pasangan hidup, suami istri, cek
Apakah selama ini kita lebih banyak menuntut daripada memberi, bahkan berkorban? Dan yang terakhir, Saudara, kasih itu selalu menghasilkan pertumbuhan. Kasih selalu ingin bertumbuh bersama, tapi cinta seringkali disebut mandek, Saudara. Artinya, ya aku udah cinta, dulu aku cinta kamu loh, luar biasa, dulu, Saudara. Cintanya selalu, ya kalau bahasa Inggrisnya sih jelas, Saudara, falling in love, nah, jatuh cinta. Tapi dalam kasih adalah growing in love, bertumbuh dalam kasih. Saudara, kalau kita belajar mengasihi seseorang dan kita menerapkan kasih ini kepada seseorang, ada kerinduan untuk sama-sama bertumbuh dalam cinta itu atau dalam kasih itu, Saudara. Terus bertumbuh dalam pengertian kita saling memahami, kita belajar untuk bisa menerima pasangan kita dengan apa adanya tanpa dimenuntut lagi. Supaya apa? Supaya semakin melihat kebaikan-kebaikan pasangan hidup kita. Supaya kita bisa melihat dan mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang terus bisa dilihat oleh pasangan hidup kita. Tapi kalau kita sekedar jatuh cinta pada, apalagi pada pandangan pertama, Saudara, ya seringkali itu masih menjadi suatu dasar yang lemah. Makanya saya katakan untuk anak-anak muda, jangan hanya karena falling in love, jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena yang dilihat pada pandangan pertama biasanya cuma fisik, biasanya cuma hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita belum mengenali atau kita perlu mengenali lebih dalam lagi bagaimana karakternya, moralitasnya, attitude-nya, Saudara. Dan itu butuh waktu. Hari-hari ini, Saudara, ada banyak pasangan-pasangan yang menikah hanya gara-gara mungkin chatting. Cuma ngomong beberapa kata langsung, yuk kita menikah. Saudara, sepertinya begitu gampang arti cinta atau arti kasih. Tapi mari biarlah mengawali bulan Februari ini, yaitu bulan kasih sayang, kita cek lagi yuk, bagaimana sikap-sikap kita terhadap orang-orang yang sudah Tuhan dekatkan sebagai pasangan-pasangan hidup kita. Tentu ini tidak mudah, Saudara. Saya katakan ada banyak orang gagal, banyak orang mengalami kebingungan dalam menerapkan dasar rumah tangga atau pernikahan ini, yaitu kasih Kristus. Tapi sekali lagi saya mau katakan, justru yang sulit itulah yang menjadi dasar yang paling kuat. Justru yang sulit itulah menjadikan kita menjadi seorang yang rindu untuk terus belajar. Tadi dikatakan rahasia ini besar. Rahasia ini bukan rahasia biasa-biasa, bukan rahasia acak-acak, tapi rahasia yang betul-betul harus dikerjakan dengan sepenuh hati seumur hidup kita. Dan pada saat kita menemukannya itu, Saudara, tadi dikatakan janji Tuhan bahwa Dia akan menjadikan kita istrinya dalam keadilan, kebenaran, dan kasih setia, kasih sayang. Kita akan mencapai satu bagian yang terindah dalam rumah tangga, dalam pernikahan kita, saat kita bisa menerapkan kasih Kristus ini, Saudara. Saya mau bacakan sebagai ayat yang terakhir, Hosea 2, 20 atau 21. Setelah kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dalam keluarga, dalam pernikahan kita, kita bukan lagi hanya sekedar bicara dua orang, tapi tiga pribadi, yaitu suami dan istri dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yisril. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Ada satu perjumpaan pribadi.
ada satu keselamatan, ada satu berita baik, sehingga orang yang jauh dari Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang yang hidupnya menderita mencari jalan kebenaran akan menemukan jalan kebenaran. Anugerah dicurahkan. Lo Ami, Lo Ruhama itu adalah anak-anak yang dari Gomer, ya, yang berhasil dari perselingkuhan, yang sudah tidak masuk lagi dalam satu anugerah Tuhan, tetapi justru karena dimulai dari pernikahan, kesaksian pernikahan yang baik, mendatangkan satu anugerah yang luar biasa, mendatangkan kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi semua orang. Buat orang-orang yang sedang jauh hari ini, yang sedang berdosa, sedang membenci Tuhan, mereka akan datang dan mereka akan mengakui, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ini waktunya, saudara, masa-masa seperti ini. Mari, biarlah kita terus menyaksikan dan mempraktekkan akan kasih Kristus secara khusus dalam rumah tangga pernikahan-pernikahan kita. Biarlah perjumpaan pernikahan, perjumpaan ilahi dalam pernikahan menjadi sesuatu yang kita nikmati, yang kita jalani, dan yang kita saksikan kepada banyak orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memberkati pernikahan kita, dan menguatkan pernikahan kita, sehingga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, orang-orang di sekitar kita, dan banyak orang lain yang kita tidak mengenal hari ini, mereka akan melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita, melalui pernikahan kita, melalui rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah terus Engkau ajarkan kami kebenaran demi kebenaran. Dalam kami menerima anugerah yang begitu indah melalui pernikahan dan rumah tangga kami. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Demikian juga untuk seluruh mempelai Kristus kekasih Tuhan yang ada di rumah. Kehidupan rumah tangga kami, pernikahan kami, mungkin ada banyak tantangan-tantangan yang tidak mudah yang kami harus lewati. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah apapun juga. Oleh karena itu biarlah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh apapun juga. Dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melimpah, aku berdoa terus teguhkan dan kuatkan Tuhan untuk setiap rumah tangga yang sedang dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Teguhkan, kuatkan, satukan kembali, eratkan kembali dalam dengan dasar kasih Kristus yang begitu ajaib dan luar biasa. Dan yang sudah berjalan dengan baik, biarlah Tuhan juga tolong supaya tidak terjadi sesuatu kesalahan-kesalahan yang membuat hal yang sudah baik itu menjadi suatu yang rusak. Aku berdoa, jagai, lindungi seluruh rumah tangga, pernikahan-pernikahan yang ada. Sehingga terus Tuhan, melalui pernikahan-pernikahan daripada kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, terjadi perjumpaan-perjumpaan ilahi yang luar biasa. Rancangan-Mu digenapkan atas umat-Mu di bumi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, tidak ada satupun kuasa di bumi ini yang dapat mematahkan apa yang sudah disatukan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kunci kerajaan surga ada di tangan kami, dan alam maut tidak berkuasa atas kami. Demikian juga kami percaya, alam maut dan kuasa jahat tidak akan berkuasa atas keluarga rumah tangga kami. Karena Tuhan yang menjadi kepala, Tuhan yang menjadi sumber dari setiap pernikahan dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan perjamuan kudus. Saudara yang membutuhkan anggur dan roti perjamuan, saudara bisa menghubungi gereja, saudara bisa menghubungi gembala-gembala FA saudara untuk mendapatkan pelayanan anggur yang saudara dan anggur dan roti yang saudara butuhkan, ya.
Jadi silakan, saudara bisa menghubungi langsung ke gereja atau juga kepada gembala-gembala FA saudara. Mari kita akan satukan hati, siapkan perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih buat tubuh darah Yesus yang sudah dipersembahkan bagi kami. Kami siap menerimanya, kami percaya sepenuhnya bahwa di dalam kuasa perjamuan ada kuasa mempersatukan kembali. Tubuhmu dan darahmu sudah dicurahkan supaya yang rusak dikembalikan baik. Yang terpecah dikembalikan menjadi satu. Yang sakit menjadi sembuh. Yang sedang mengalami kelemahan dikuatkan kembali. Kami mau terima sepenuhnya kuasa dalam perjamuan kudus ini. Melekat saat kami menerima dan menikmati perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami terima perjamuan ini, kami mau mengakui pengakuan iman rasuli kami. Mari sama-sama sebelum kita menikmati tubuh darah Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan mari angkat cawan saudara, terima cawan pengucapan syukur ini yang terdiri di darah anak domba Allah, darah perjanjian ini. Dan bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh ralama syana rabataka ralama syekhe rabataka. Kurata basyikini rarabara ralaba syana rarabara. Oh riarama syekhe takara lama. Terus menyatu dengan kami Tuhan. Kami mau menyatu dengan Engkau. Kami mau terus mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Baik di tengah-tengah pernikahan kami, rumah tangga kami. Dan kami percaya Kau terus memperbaiki, memulihkan segala sesuatunya menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan mari Ibu Riki berdoa. Dan kemudian juga berdoa untuk persembahan. Sungguh Bapa, kalau hari ini kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ya, Yesus. Yang sudah menyelesaikan semua dosa-dosa terima kami. Terima kasih, Yesus. Kami mengucap syukur, Bapa. Thank you, Lord. Karena tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan-Mu sendiri, Tuhan. Ya. Engkau mati disiksa di atas kayu salib. Oh, Jesus. Supaya kami yang penuh dengan dosa, supaya kami yang penuh dengan kesalahan ini, diampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Ya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ya. Betapa kasih-Mu yang luar biasa itu sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Ya. Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkau Allah perisai hidup kami, Engkau kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, kalau saat ini ada di antara saudara-saudara kami,
Warga kami yang sedang mengalami penderitaan persoalan, biarlah kekuatan daripada Roh Kudus menopang mereka, sehingga iman mereka tetap diteguhkan dan dikuatkan, bahwa setiap persoalan selalu ada jalan keluar, karena Engkau ada dalam hidup mereka. Oh, terima kasih Bapa, sehingga yang sakit saat ini mengalami kekuatan untuk tetap bersuka cita, sehingga hati yang gembira dan obat yang manjur itu boleh mereka alami Tuhan. Oh, yang sakit mengalami pemulihan kesembuhan, dan yang saat ini keluarganya sedang mengalami persoalan hubungan-hubungan yang tidak baik, suami istri, orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, bahkan mungkin hubungan dengan sesama, baik itu sama pelayan Tuhan, sesama dalam komunitas, kami berdoa Bapa, semuanya dipulihkan, dan biarlah setiap kami mempunyai kerendahan hati untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan, sehingga tidak ada lagi kepahitan hati dalam hidup kami. Amen. Hidup kami dimerdekakan, karena hati kami penuh dengan kasih Allah, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau mengasihi, bahkan orang yang sudah berbuat jahat kepada kami, kami tetap bisa mengasihi mereka. Itulah kasih Tuhan, terjadi. Dan ajari pengampunan kami terus terjadi. Tuhan, untuk tetap memberikan pengampunan kasih-Mu terjadi di tengah-tengah hidup kami, sehingga sungguh hidup kami dibebaskan dari kepahitan, dari dalam nama apapun Yesus juga. Dalam terima nama kasih Yesus. Tuhan, terima kasih sehingga pemulihan-pemulihan, kesatuan-kesatuan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Amin. Amin. Tangga, gereja Tuhan, komunitas semuanya. Bless. Tuhan, sekalipun mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kami tetap bisa bersatu, karena Engkaulah Allah kami, Allah satu-satunya yang menyatukan kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kalau saat ini ada di antara saudara-saudara kami, keluarga kami, yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam bisnisnya, dan mereka kekurangan, kami berdoa Tuhan, hikmat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan mereka, sehingga buka mereka bisa jalan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru, untuk perekonomian mereka bisa mereka mengelola sesuatu yang Tuhan berhikmat, percayakan dengan berhikmat, baik, dengan hikmat daripada Ilahi, sehingga tidak ada jalan buntu dalam pekerjaan mereka. Amen. Bahkan mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Amen. Sekalipun di masa-masa pandemi ini, Tuhan, kami percaya umat-Mu dalam tidak ada nama yang kekurangan. Kami boleh saling bangkitkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup, yang tetap memelihara hidup kami. Tidak sekalipun Engkau membiarkan kami dan meninggalkan Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan keluarga-keluarga yang dicintainya. Kami berdoa kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Benar, menghibur Tuhan. Mereka Tuhan. Benar, terima Yesus. Kasih Bapa, sehingga tetap bisa bersuka cita apapun yang kami alami. Terima Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kalau Engkau juga memberi kesempatan buat kami untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau perkenankan kami untuk membawa persembahan ini. Karena kami sadar dan kami tahu semua ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami lahir tanpa membawa apa-apa. Kau sumber dari semuanya. Dan jika Engkau pun memanggil kami, kami tidak bisa membawa apa-apa. Kau sumber sehingga kehidupan. Apapun yang ada dalam hidup kami ini adalah semua milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kami membawa setiap persembahan ini dengan hati yang sukacita. Amin. Hati yang penuh dengan kegembiraan. Karena kami bisa membawa sesuatu kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan ini Tuhan. Benar, Tuhan. Supaya setiap persembahan ini benar-benar boleh digunakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati juga Yesus. Semua umat-Mu di dalam membawa persembahan ini, supaya mereka membawanya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan perpuluhan-Mu, persembahan mingguan, bulanan, dan seterusnya, persembahan syukur, persembahan sulung, saudara, mari berikan itu dengan penuh sukacita melalui transfer bank yang sudah tersedia, dan juga saudara bisa bawa ke
gereja ada kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Dan bawa dengan penuh sukacita. Amin. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Semua kita dipelihara oleh Tuhan. Semua kita senantiasa akan diangkat oleh Tuhan lebih lagi. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Seperti Yesus Kristus mengajarkan kita berdoa. Kita mau perkatakan. Sekaligus kita mau terus resapi dan kita kerjakan dalam hidup kita. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Koralama syakata karalama syeki dededededede. Horia basyeki pakoro bosyekina. Horia basyekira mulkoria sekina. Horia sekira matakoro basyeni. Bapa, aku berdoa dan memberkati umatmu. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas hidup mereka. Amin. Kasih sayang yang daripada Tuhan senantiasa menaungi hidup mereka. Dan penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh menjadi suatu yang nyata atas umat-Mu. Dan biarlah setiap mereka mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan-Mu. Dan kiranya mulai hari ini berkat-Mu tercurah atas mereka. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dari sorga Tuhan dicurahkan limpah dalam setiap lumbung-lumbung mereka. Amen. Sehingga tidak ada satupun yang kekurangan. Amen. Tidak ada satupun yang minta-minta roti. Amen. Tidak ada satupun Tuhan di antara mereka yang tidak berkelimpahan dan menjadi berkat. Mereka semua menjadi berkat supaya nama-Mu dipermuliakan. Limpahkan, percayakan harta sorga di atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, kiranya keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, amen. Anak cucu mantumu diberkati, amen. Orang-orang tuamu diberkati, amen. Bisnis, pekerjaan, tokomu diberkati, amen. Perusahaanmu diberkati, amen. Studimu, masa depanmu diberkati. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu dan pusat keberhasilanmu. Manapun kau pergi, engkau adalah orang yang diberkati dan beruntung, supaya kau menjadi berkat dan kau berbagi kemurahan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kau menjagai dari seluruh kemah-kemah orang benar-Mu, jadi pagar, tembok, perisai untuk setiap sakit, penyakit apapun juga, di dalam nama Yesus melindungi mereka semua. Buat tubuh mereka sehat, jiwa mereka sehat, roh mereka sehat. Di dalam nama Yesus kami meminta syukur. Dan kiranya berkat ini terus berlimpah dan tercurah dalam hidupku. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, terus semangat dan tetap sehat. Haleluya, puji Tuhan.